Perdana Menteri mengingatkan rakyat untuk mengambil serius berkenaan penjagaan kesihatan dan mengurangkan pengambilan gula. Ini kerana bilangan pengidap diabetes di Malaysia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara sekaligus menggambarkan kecelikan kesihatan rakyat masih pada tahap rendah. Jadi, saya ingin tegaskan, kempen ini kecelakaan kesihatan, sebab bulan kesihatan ataupun dasar yang literasi yang kita nak perkenalkan ini dan juga kempen kurangkan gula ini hanya akan berkesan kalau mulai sekarang kita kurangkan. Semua gerai-gerai ini yang jual barang-barang, saya ingat kita kena pantau sekarang. Beliau berucap merasmikan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Peringkat Kebangsaan 2024 di Port Dickson.